Bismillahirrahmanirrahim. Sabruhu alaihi salam fi da'watil hakam ibni Kaysan ila al-Islam. Wa akhraj ibn Sa'd 'an al-Miqdad ibn Amr qala asartu al-hakam ibn Kaysan fa arada amiruna darb 'unukihi فقلت دعه نقدا به على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدمنا فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الإسلام فأطال فقال عمر على ما تكلم يا رسول الله والله لا يسلم هذا آخر الأبد دعني أضرب عنقه ويقدم إلى أمه الهاوية فجعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل على عمر حتى أسلم الحكم فقال عمر فما هو إلا رأيته قد أسلم حتى أخذني ما تقدم وما تأخر وقلت كيف أرد على النبي صلى الله عليه وسلم أمرا هو أعلم به مني ثم أقول إنما أردت بذلك النصيحة لله ولرسوله فقال عمر فأسلم والله فحسن إسلامه وجاهد في سبيل الله حتى قتل شهيدا ببئر معونة ورسول الله صلى الله عليه وسلم راض عنه ودخل الجنان. Cerita mengenai sabarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mengajak Hakam Ibnu Kaysan untuk masuk Islam. Abu Sa'd telah meriwayatkan dari Miqdam Ibnu Amr, beliau bercerita, suatu ketika aku mengadakan peperangan dan aku berhasil menawan Hakam Ibnu Kaysan. Maka amir pasukanku mengatakan dia ingin memenggal kepalanya Hakam ini. Maka aku mengatakan, "Jangan, jangan kamu penggal. Hakam ini kita sowankan aja kepada Rasulullah." Maka amir kami pun menerima usulan kami dan kami membawa Hakam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sesampainya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menaskil, mengajak Hakam untuk masuk Islam. Tetapi fa'atala, Hakam taskil itu bulat saja. Ditaskil untuk masuk Islam, beliau masih muter-muter saja, tidak langsung menerima Islam. Maka melihat Hakam ini masih berkelit saja, tidak cepat masuk Islam, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, untuk apa engkau bicara panjang-panjang dengan orang ini? Demi Allah, orang ini tidak akan masuk Islam sampai hari kiamat. Tidak akan masuk Islam selamanya. Biarkanlah aku untuk memenggal kepalanya dan dia menyusul ibunya di neraka." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak menerima usulannya Sayyidina Umar. Beliau terus menaskil Hakam sehingga akhirnya Hakam masuk Islam. Maka Sayyidina Umar mengatakan, "Saya betul-betul menyesal dengan apa yang aku buat." Dan beliau mengatakan, "Kenapa saya ini kok usul yang macam-macam kepada Rasulullah? Usul suatu perkara yang padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih tahu mengenai perkara tersebut." Tapi beliau mengatakan, "Tapi saya ini niat usul itu karena ingin kebaikan saja kok. Saya bukan ingin macam-macam, saya ini ingin an-nasihah, ingin kebaikan saja." Maka Sayyidina Umar bercerita, kemudian Hakam tadi masuk Islam, kemudian dia jihad, akhirnya Hakam tadi mati syahid di Bi'ru Ma'una. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ridha kepadanya dan dia akhirnya masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah suatu cerita yang perlu kita renungi.
sebagai seorang dai, sebagai orang yang mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang kita ini mempunyai kesemangatan yang lebih. Kadang-kadang kita ini mempunyai kerisauan yang lebih. Sehingga ketika kita ini menemukan manusia-manusia yang sulit diajak kepada agama, yang sulit ditaskil, kadang-kadang hilang kesabaran kita. Dengan mudahnya kita mengatakan, oh ini emang gak bakat dapat hidayah orang ini. Oh orang ini kayaknya jatah neraka ini. Nah, ini kaum saya ini kayaknya keturunan Bani Israel ini. Nah, ini kadang-kadang kata-kata muncul dari seorang dai yang terlalu berlebihan risaunya. Nah, tindakan seperti ini kurang bagus. Di dalam berdakwah yang terpenting adalah kesabaran di dalam mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena hidayah itu yang memiliki Allah. Selagi orang itu belum tercabut nyawanya dalam keadaan kafir, maka dia ini berpotensi mendapatkan hidayah. Dan manusia ini macam-macam, seperti orang menggali emas. Orang menggali emas itu ada satu kali cangkulan dia sudah mendapatkan emas. Kadang-kadang dia harus membuat lubang yang begitu dalam, akhirnya baru dapat emas. Begitu juga di dalam menaskil orang ini, kadang-kadang satu kali kita datangi langsung mau. Seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar sekali taskil langsung iman. Ada orang-orang yang perlu ditaskil 1000 kali dulu baru dia mau. Nah, disinilah diuji kesabaran kita. Apakah kita siap mendatangi dia sampai 1000 kali atau baru 500 kali kita sudah marah-marah. Maka sebentar lagi kita ini akan keluar. Yang terpenting kita latih bagaimana kesabaran kita di dalam mengajak manusia kepada Allah. Insyaallah hadirin. Kemudian kalau kita melihat di dalam kisah ini, Hakam Ibnu Kaisan ini, beliau masuk Islam itu sedikit terpaksa. Tetapi ternyata walaupun sedikit terpaksa pada awalnya, akhirnya beliau ini menjadi orang yang Islam betulan, berjihad di jalan Allah sampai akhirnya mati syahid. Nah, maka kalau kita ini dalam keluar di jalan Allah, dalam mengamalkan agama, dalam berjuang, kok ada rasa-rasa sedikit terpaksa, teruskan saja. Shalatin. Mungkin kita akan keluar di tempat-tempat yang tidak sesuai dengan hati kita. Mungkin uang kita banyak, ternyata jarak dekat umpamanya. Atau uang kita sedikit tapi jaraknya jauh. Atau kita akan dikumpulkan dengan orang-orang yang tidak sesuai dengan kita. Walaupun sedikit terpaksa, teruskan saja. Nah, bagaimana? Insyaallah hadirin. Nah, karena kalau kita ini sedikit-sedikit terpaksa, kok kita teruskan, insyaallah Allah akan buka hati kita. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum." Kadang-kadang kalian itu tidak menyukai sesuatu, tetapi sesuatu tersebut bagus untuk kalian. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Kadang-kadang sudah cocok sekali, ternyata malah enggak barokah. Maka kita ini pokoknya yang penting latihan sabar dan latihan taat musyawarah. Insyaallah hadirin. Kemudian di dalam cerita ini juga ada satu pelajaran dari kata-katanya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar beliau merasa bersalah. Kenapa? Saya kok usul kepada Rasulullah perkara yang Rasulullah lebih tahu. Tapi beliau mengatakan, innama uridu an nasiha. Tapi saya ini usul seperti itu inginnya baik saja kok. Ini adalah suatu perkara yang penting kita tirukan ketika kita ini musyawarah. Ketika kita musyawarah, kita ini mempunyai usulan-usulan, maka jangan hanya sekedar usul. Usul itu diniati. Ya Allah, saya niat usul ini untuk kebaikan agama saja menurut saya. Karena kalau usul itu diniati untuk kebaikan, umpamanya enggak diterima, kita sudah dapat pahala. Umpamanya diterima, kita dapat pahala juga. Tapi kalau usul itu tidak diniati kebaikan, ada unsur dunianya, ada unsur nafsunya,
umpamanya enggak diterima, kita enggak dapat apa-apa. Umpamanya diterima, walaupun bagus untuk agama, kita enggak dapat pahala juga, karena kita enggak ikhlas. Maka dalam musyawarah, ketika keluar fisabilillah, usul hanya semata-mata karena Allah, semata-mata untuk kebaikan agama. InsyaAllah hadirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.